Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya akan berbagi kembali sharing bagaimana cara menggunakan Aquamaster. Oke, di kapal tempat saya bekerja SPOB Ratu Zuleika ini yaitu memiliki propeller azimut Aquamaster. Jadi tidak mempunyai daun kemudi. Sama-sama kita lihat ini anjungan PlayStation tidak mempunyai kemudi. Jadi ini propellernya bisa berputar 360 derajat. Ya, seperti ini. Teman-teman lihat. Oke. Di video kali ini saya akan sharing untuk teorinya bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara mengoperasikannya kapal ini. Jadi kalau kapal mau belok, ini diapakan? Karena daun kemudi tidak ada, guys. Oke. Simak terus video saya akan share. Oke, teman-teman, ini dia Aquamaster Azimut Thruster. The Magic of Aquamaster aplikasi. Untuk teorinya bagaimana cara menggunakan Aquamaster, nah ini dia. Oke, untuk tengah-tengah seperti video sebelumnya, di menit sebelumnya, ini dia posisi tengah-tengah, jadi netral. Nih propeller akan nendang seperti ini. Ini jadi tengah-tengah dia, steady, tetap steady. Nah, kalau kapal akan dibawa ke kanan, mau belok ke kanan, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ini propeller kanannya dibawa ke kiri, kapalnya malah ke kanan. Jadi ini seperti speedboat, teori speedboat atau kapal kelotok. Nah, kalau untuk ke kiri lagi, oke, ini dia, ini propeller kirinya dibawa ke kanan, jadi kapalnya akan belok ke kiri, teman-teman, seperti ini. Nah, kalau gerakan sway, nah ini atau dibilang itu kepiting ya istilahnya, center kepiting. Nah, ini kalau kepiting ke kiri, sway ke kiri. Nah, jadi posisinya itu seperti ini, teman-teman. Oke. Kalau untuk source, kapal maju, nah, lurus saja. Oke. Kalau kapal mundur, nah, seperti ini. Nah, kalau mundur, nah, ini seperti ini, teman-teman. Kapal akan mundur. Nah, kalau mundur, ini, ya. Kalau berputar 360 derajat, nih, spin, gerakan yaw, yaw. Oke, istilah olah gerak itu ada 6 gerakan, 6 kebebasan gerak, olah gerak kapal, source, sway, heave, yaw, pitching, rolling. Ini teman-teman. Nah, kalau ini spin ke kiri lagi, oke, ini gerakan yaw, nah. Dia kan ke kiri. Oke, tengah-tengah kemudi lagi. Oke. Kemana lagi, teman-teman? Oke, kita akan terjun untuk mempraktekannya. Namun saya praktek cuma di apa ya? Di game ya, di ship simulator. Di game ship simulator Steam. Kalau aktualnya praktek langsung itu saya belum bisa karena kapal charteran Pertamina. Bahan bakar dari Pertamina. Jadi kalau kapal bergerak tanpa ada instruksi ya akan diketahuan kok bisa itu kapal bergerak kemana. Jadi dicatat ROB-nya, jadi nggak bisa, bro. Jadi namun untuk teori itu 80% sama ya, kurang lebih 80%. 20%-nya itu yaitu faktor eksternal. Jadi ada olah gerak itu faktor internal dan eksternal. Internal itu seperti ini, teorinya seperti ini. Nah, kalau eksternal ya seperti angin, kecepatan angin, dari arah mana sampai yang teman-teman olah gerak perlu diperhatikan. Nah, kalau arusnya dari mana itu faktor eksternal, kedalaman laut bagaimana, kedalamannya jeti apakah aman, nah, itu perlu diperhatikan pada saat kapal olah gerak. Oke, ini dia ship simulator Steam untuk jenis kapal harbor tug. Kita akan coba praktekkan dengan teori tersebut. Kita akan bawa lurus dulu. Oke. Nah, iya. Kita akan belokkan ke kanan. Jadi, ini seperti ini. Nah, teman lihat. Kapal akan ke kanan. Nah, sekarang saya mau akan bawa ke kiri. Nah, ini mesin kiri. Jadi, bawa ke kiri, bawa ke kanan. Kapalnya akan ke kiri. Nah, teman-teman, lihat nih. Nah, jadi lihat, lurus lagi, source. Oke, kita akan bawa mundur, teman-teman. Ini ya, mundur. Mundur lurus, cap.
mundur lurus. Nah, jadi mundur lurus, teman-teman lihat. Oke, kapan saya mundur lurus? Tekan mundur ke kiri. Maaf. Oke, mundur ke kiri seperti ini. Buset, miring. Oke. Kita bawa miring lagi ini, teman-teman. Oke. Oke, lurus lagi. Oh, no. Bisa marah-marah orang mesin ini. Maju mundur, maju mundur. Oke, kita akan coba gerakan lingkaran putar. Gerakan ini spin ya. Oke. Ya, jadi ini juga bisa seperti ini, teman-teman. Dia akan memutar. Oke. Gerakan yaw. Ya, bisa dilihat. Dia berputar 360 derajat. Kalau ingin cepat lebih laju lagi putarannya, ya seperti dengan teori, seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, ini dia. Dia akan berputar 360 derajat. Wis. Lihat teman-teman, putaran lingkaran putarnya. Di tempat. Oke, bisa dilihat. Oke, jangan mabok. Ini. Oke. Kita akan balas lagi, tengah-tengah dulu lagi. Kemudian oh, ke sini. Sini. Kita akan balas. Oke. Gerakan sway. Ini namanya yaw. Maaf, yaw. Oke. Ya. Yeah. 360 derajat. Lagi ombak tinggi jadi penampilannya seperti ini, teman-teman. Buset. Oke, kita coba seperti ini. Bagaimana dengan perbedaannya? Maaf. Nih, ini 360 derajat juga, cuman lingkaran putarnya besar, tidak seperti yang tadi. Jadi dia seperti ini, teman-teman. Nah, berputar di tempat juga, cuman lingkaran putarnya itu besar. Nah, untuk lebih efektifnya yang seperti tadi. Oke, seperti ini. Teman-teman, lihat. Teman-teman bisa bandingkan. Oke, saya tengah-tengah lagi, netral. Apalagi kita akan gerakan, coba gerakan sway ya, yaitu kepiting, teman-teman. Oke, ini dia, terus ke sini. Ini mana ya? Nggak efektif juga sih, saya rasa, karena saya coba dengan olah gerak juga. Aduh, maaf. Netral. Oke. Ini seperti ini, jadi dia agak berlawanan begitu, teman-teman. Mana sih? Oke. Nah, ini dia. Kita akan coba gerakan sway. Ini gerakan kepiting. Dia malah mundur, teman-teman. Oke, dia. Ini. Kurang efektif, teman-teman.
Jadi di ini disesuaikan seperti ini. Oke. Ini karena faktor eksternal ini. Nah, ini mulai kepiting dia. Teman-teman lihat nih. Dia mulai gerakan sway. Kepiting. Laju operasi pelaju. Operasi operasi memanggil. Nah. Laju operasi. Ya, teman-teman. Netral. Berapa, Bu? Kita coba lagi ya untuk sway ke kiri. Untuk sway ke kirinya. Teman-teman, seperti ini. Dan ini. Jadi berlawanan, teman-teman. Oke. Oke, kita coba. Jadi dimainkan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dia gerakan sway. Nah, lihat, teman-teman. Ah, dia kepiting, teman-teman. Jadi disesuaikan seperti ini. Oke. No, 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 no. Terus kita akan coba netral, posisi netral. Reza panggil jadi lamp. Satu, satu, jadi lamp panggil. Nah, ini posisi tengah-tengah dia. Lihat, oke, netral lagi. Oke, sekarang untuk posisi apa lagi? Aduh. Satu, satu, jadi enam panggil, selamat malam. Woi, bersih betul, jadi enam. Tadi sudah gerakan yaw, gerakan lingkaran putar, sway, belok ke kiri, belok ke kanan, kepiting, spin. Oke, sudah selesai, teman-teman. Silakan teman-teman download di Steam aplikasinya untuk di laptop buat teman-teman ingin belajar. Jadi ini punya banyak apa jenis kapal, teman-teman. Jadi banyak. Iya. Options play free roaming. Jadi ini jenis-jenis kapalnya. Ada barge, coal, barge, empty, tongkang kosong. Di ini teman-teman, David Kratos. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share. Semoga teman-teman bisa olah gerak di atas kapal jenis harbor tug seperti ini. Terima kasih.